Halo, kali ini saya bersama teman saya. Kita sudah kenal lama dulu ketika ada di Pondok Pesantren Darul Huda ya, di Ponorogo. Ini sekarang dia alhamdulillah sudah keterima beasiswa LPDP. Nah, kali ini kita akan kenalan dan ngobrol-ngobrol seputar LPDP, tips-tips mungkin yang bisa diberikan kepada kita, mungkin teman-teman yang dari dulu berharap bisa mendapatkan LPDP juga, namun sampai sekarang belum mendapatkan LPDP. Nah, kebetulan nih di sini saya bersama narasumber dan masih hangat-hangatnya karena baru berangkat bulan depan ya? Iya, bulan depan. Sekitar bulan depan, awal-awal bulan depan. Mungkin bisa nanti diberikan tips-tipsnya. Kenalkan namanya siapa, Mas? Ya, halo. Nama saya Habibi, biasa dipanggil Habibi. Nama lengkap saya Ahmad Riza Habibi ya. Saya temannya. Teman dari SMA Aliyah di Pondok. Apa lagi? Nah, dulu cerita nih Mas, ketika bagaimana dulu kok bisa ada rencana nih mengikuti LPDP gitu? Oh iya, emang cita-cita saya itu setelah lulus S1 itu pengen meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi ya, itu S2. Dan memang saya ada niat untuk mencari beasiswa dan dilihat di Indonesia beasiswa yang lumayan bergengsi dan paling dicari salah satunya adalah LPDP dan ya saya mencoba untuk mendaftar LPDP dan alhamdulillah lolos dan sekarang mau berangkat. Kemarin itu berarti langsung ya, langsung lulus dari S1, langsung daftar LPDP, langsung keterima gitu ya? Iya. Satunya kalau nggak salah di Malang kan ya? Iya. UIN Maliki. Saya dari UIN, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya lulusan 2016, 2016 akhir. Setelah lulus, setelah wisuda, saya langsung daftar LPDP. Satu kali proses, alhamdulillah saya langsung keterima. Alhamdulillah, langsung proses. Mungkin ada tuh, kan banyak orang ya yang berkali-kali ngikutin LPDP, benar. Ternyata nggak keterima-keterima. Bahkan pada kemarin itu sempat heboh kan masalah pendaftaran LPDP itu, yang wawancaranya oh, nggak. Iya. Itu kamu kena yang kayak gitu juga nggak? Sebenarnya dibilang permasalahan di panitia atau apa itu saya itu mungkin ada sih sebagian karena kita tahu sih semua kepanitiaan itu tidak ada yang sempurna, pasti ada yang kekurangan-kekurangannya. Nah, kebetulan saya waktu 2016 itu masih ada dibuka 4 kali pendaftaran satu tahun. Satu tahun 4 kali pendaftaran. Jadi satu tahun 4 kali pendaftaran. Iya, waktu itu saya tahun itu 2016. 2016. 2016. Nah, tahun kemarin itu dirombak besar-besaran oleh LPDP. Jadi cuma satu tahun dua kali itu udah dibagi ya kalau sekarang. Oh berarti sesuai semester dong jatuhnya ya? Kalau enggak setahun ya. Dua kali kan rata-rata wisuda itu satu tahun hanya ada dua kali. Bisa dibilang cuma satu kali sih sebenarnya. Dalam artian gini, dalam satu tahun itu sudah dibagi untuk dalam negeri dan luar negeri. Oh, jadi dalam negeri itu dibuka di awal awal April lah. Sampai proses seleksi itu Juli berakhir lah. Nah setelah Juli setelah dalam negeri berakhir, nah tinggal proses untuk yang luar negeri seperti itu. Oh gitu. Berarti kemarin prosesnya gimana nih, bisa diceritakan mungkin ada apa, clue-clue apa, kiat-kiat apa? Oke gitu? Oke. Kalau di untuk masalah tes itu sebenarnya hampir sama sih ya. Dari awal itu proses pemberkasan. Jadi semua berkas-berkas yang diminta itu harus dipersiapkan. Kalau bisa jauh-jauh hari, seperti esai dan dokumen-dokumen yang terkait. Dan karena menurut saya masalah dokumentasi tersebut itu sangat sangat menentukan ya, sangat penting juga ya. Setelah itu kalau di pengalaman saya 2016 itu masih belum ada semacam psikologi, tes psikologi online. Oh, nah, gitu. Kalau sekarang sudah ada.
Jadi waktu saya itu setelah pengumuman berkas itu lolos, itu saya langsung ke tahap wawancara dan lain-lain. Jadi saya dulu wawancara, terus LGD, Leader Group Discuss, itu semacam kayak diskusi kayak gitu, beberapa peserta, sama essay on the spot. Jadi kita suruh menulis atau mengarang artikel di tempat, kita dikasih judul atau permasalahan, terus kita harus menyelesaikannya dengan satu artikel. Kayak itu nih, mungkin kebanyakan saya sendiri ya, saya sendiri itu kan juga dari dulu termasuk orang yang memburu beasiswa. Namun kenyataannya sampai sekarang kan gak dapat beasiswa lagi nih. Cuma S1 doang dapat beasiswa, yang selanjutnya S2 sampai sekarang belum dapat. Nah, kalau saya sendiri, secara pribadi, itu selain bahasa Inggris saya yang menurut saya masih kurang, itu esai itu yang masih sangat bingung gitu. Karena di situ kan kita suruh menceritakan, membuat apa ya, kayak seperti karya ilmiah ya. Itu bagaimana? Saya pernah tuh dulu mengikuti beasiswa, di situ beasiswa penulis, kan saya suka dalam hal sastra gitu kan ya. Itu saya buat esai nih. Setelah saya buat esai, ternyata ditolak, dan itu berkali-kali gitu. Sampai saya tuh bingung, ini apa yang kurang gitu. Ketika saya tanya-tanya, sebenarnya udah pas. Itu esai yang seperti apa sebenarnya kalau mau masuk ke LPDP? Yang pertama-tama, mungkin benar kata Mas Mamun tadi bahwasanya banyak para peserta yang LPDP, proses seleksi LPDP itu agak takut dengan yang namanya esai. Nah itu. Sebenarnya ada dua sih, dibagi dua itu esai. Yang pertama esai pas waktu kita masih pemberkasan, itu kan sudah ada, kita sudah nulis esai. Ya ini esai untuk kontribusi kita, kontribusi selama ini yang telah kita berikan selama sukses kita ke depan lah. Program sukses kita ke depan itu apa isinya, sih? Intinya, ya, intinya itu. Intinya isu mau memberi apa, terus mau melakukan apa gitu. Nah, ya? Itu. Sama apa itu rencana studi. Jadi rencana studi itu nanti seperti nanti kita mau kuliahnya di jurusan apa, lebih detail ambil jurusan apa itu, mata kuliahnya apa saja, beberapa SKS dan seperti itulah. Saya kira kalau masalah itu bisa melihat atau tanya-tanya kepada senior-senior yang sudah lulus, itu bisa lah. Tapi kalau kayak memilih SKS itu bukannya kita nggak tahu ya pertamanya? Nah, kalau kayak gitu kan biasanya langsung kita mencoba browsing lah ke web kampus. Web kampus, kalau nggak kita korespondensi dengan pihak fakultas yang akan kita tuju. Saya kira dengan kemampuan atau internet yang sudah luar biasa sekarang ini sudah cukup mudah. Kalau kayak itu. Rekomendasi itu, surat rekomendasi. Kalau rekomendasi itu diperlukan nggak sih kalau di LPDP? Sangat diperlukan. Itu sangat apa ya, menunjang sekali. Karena juga dipersyaratkan minimal satu surat rekomendasi ya. Nah itu biasanya yang pertama kalau nggak dari bidang akademik dalam artian yang tahu tentang akademik kita, karena kita kan mau S2 ya. Nah, kalau enggak adalah orang-orang yang dari luar, dalam artian profesional. Sama kita sudah bekerja nih, bekerja di kementerian apa gitu ya. Nah, atasan kita, nah itu bisa sangat menentukan. Oh, seperti kelulusan. Itu bisa rekomendasi bisa, itu bisa. Bisa dari mana aja ya ternyata? Dari mana aja. Enggak harus dari dosen? Enggak. Tapi kan juga boleh lebih dari satu surat rekomendasi. Itu kalau pengalaman organisasi juga penting. Iya, karena LPDP yang dicarikan sebenarnya tidak hanya dalam akademik saja ya, tapi pengalaman organisasi sangat diunggulkan. Ya, contohnya teman saya itu banyak kemarin yang dari kampus sebelah. Itu kan notabene kampusnya itu udah besar ya. Nah, itu dia nilai dari akademiknya, dia pernah lomba-lomba keluar sampai keluar negeri gitu ya. Dan dia juga dapat surat rekomendasi dari profesor luar negeri. Tapi
kenapa di, tapi ternyata dia gak lolos. Nah, kenapa itu? Nah, itu ternyata kemarin setelah saya ngobrol dengan dia, itu ternyata dia kurang dalam sisi organisasi. Gitu. Jadi dia cuma ya terlalu fokus kepada akademik saja. Padahal yang dicari LPDP gak cuma itu, harus balance dengan kemampuan organisasi, sosialisasi gitu. Kalau kayak kita nih, kan kita dulu sama-sama di pondok pesantren ya. Di pondok pesantren itu juga ada organisasinya. Sedangkan kita tidak terlalu bermasyarakat, maksudnya tidak mengikuti organisasi di pihak, di lingkungan desa. Itu bagaimana? Apa saya kira nggak bermasalah ya. Yang masalah. Di poin penting dari organisasi adalah bagaimana cara kita untuk apa ya, berkomunikasi, mengorganisasi sesuatu tim. Yang dalam artian caranya, bukan bukan wadahnya, gitu loh. Jadi yang dinilai itu kayak adalah value-nya, nilai-nilai dari keorganisasian tersebut. Nggak terpaut tentang wadahnya apa saja gitu. Oh, seperti itu. Berarti nanti ini udah lulus kan kemarin kursus bahasa Inggrisnya ya? Berapa tahun itu? Oh ya, gini. Saya kan lewat jalur afirmasi ya. Afirmasi itu kan ada beberapa pembagian di LPDP itu. Ada yang reguler, ada yang afirmasi. Kalau reguler itu dari yang mahasiswa yang biasa atau mungkin dari dosen, ada Budi itu. Tapi sudah dijadikan satu ke reguler. Nah, saya masuk ke afirmasi. Afirmasi itu juga ada beberapa kriteria dari afirmasi. Ya, ini yang pertama dari daerah tertinggal. Jadi dari kamu-kamu mahasiswa yang dari daerah tertinggal, jangan takut untuk ikut LPDP karena kalian akan diprioritaskan. Setelah daerah tertinggal adalah mungkin miskin, umpama dari miskin yang berprestasi. Jadi saya punya teman kemarin dari IPB ya. Dari IPB, dia bukan anak bidik misi, bukan dari prestasi yang luar apa itu, yang apalah gitu. Tapi dia tergolong dari ya agak kurang mampu lah, kurang mampu, tapi punya prestasi, itu bisa masuk jalur afirmasi. Setelah itu dari alumni bidik misi, kayak saya ini, saya alumni beasiswa bidik misi di S1-nya, jadi saya ikut afirmasi. Setelah itu dari golongan prestasi itu prestasi tingkat nasional dan internasional. Kalau nasional itu harus juara satu tingkat nasional, dan kalau internasional itu harus minimal juara tiga lah, juara tiga tingkat internasional. Sama sekarang, kalau sekarang itu ditambah itu ada jalur dari pesantren. Iya, baru tahun 2018 ini ada jalur khusus dari pesantren. Jadi kalau kalian dari apa itu SMA-nya atau aliyahnya itu dari pesantren, dan mungkin atau kamu di pas kuliah itu di pesantren, nah itu peluang besar untuk ikut LPDP gitu. Sebenarnya peluang ini semakin besar ya, semakin besar saya berarti kira. Berarti nggak ada alasan kalau misalkan kita kayak dulu sih, saya pernah ngerasain itu, bahkan saya pernah hampir kan kadang di beasiswa itu ada kayak organisasi kemasyarakatan, organisasi di lingkungan desanya. Itu sempat saya mikir kayak gini, lawang saya ini kan dari pesantren, dari sejak SMA di pesantren, kuliah masih di pesantren, kan tidak pernah berkesinambungan dengan orang-orang pedesaan kan gitu. Oh iya. Lingkup apa namanya kayak RT kayak gitu kan. Kadang saya juga berpikir mana bisa gitu, ternyata sekarang malah ada penambahan itu ya. Iya, dari pesantren itu. Ya seperti saya bilang yang sebelumnya, bahwasanya yang dinilai itu sebenarnya adalah nilai-nilai atau value dari aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan sebelumnya. Enggak terpaut dari wadahnya kita di, walaupun di pesantren, kita kan sudah juga diajari tentang kedisiplinan, tentang bagaimana cara kita bermasyarakat dari sisi kecil lah, kecil dari pondok pesantren. Dalam artian kita kan sudah berbagi kamar dengan teman yang ya kita sudah belajar, saya kira sudah belajar sih bermasyarakat, tapi dalam sisi kecilnya.
Iyalah, tahu sendiri lah di pesantren kita dulu satu kamar isinya 25 Iya, orang. bener. Dan Apalagi kalau sekarang. dipikir sekarang itu kos-kosan berdua aja kadang banyak orang mikir berdua mana bisa gitu ya. Iya, Padahal bener, kita bener, bener. 25 Iya. menyatukan 25 kepala. Itu nggak semudah menyatukan dua kepala gitu kan ya. Iya. Ya, logis juga sih kalau memang dari pondok pesantren Bisa, masuk dalam harus salah ya. satu Iya. syaratnya itu. Mungkin ini bisa diberikan tips-tipsnya agar teman-teman yang sekarang nih kan mau baru mulai lulus, baru mulai memasuki perkuliahan itu bisa Iya. mengikuti LPDP. Ya, saran saya kalau mau ada niat ingin LPDP, ingin beasiswa LPDP, itu ya yang serius sekalian dalam artian dan jangan mudah putus asa. Dan kalau sudah niat, itu insya Allah bisa. Dan jangan pernah takut untuk gagal, untuk mencoba. Karena orang yang gagal itu adalah orang yang gak berani mencoba. Nah, itu. Dan terus berkali-kali mencoba gagal. Oh, belum berarti. Belum beruntung. Belum beruntung. Iya. Sama gini ya, kalau LPDP itu kan sekarang udah bisa kuliah kemana saja yang kita ingin. Kampus-kampus top, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terserah kamu mau milih di mana. Kalau saran saya kalau mau ke luar negeri, ya monggo. Terbuka bebas, tapi untuk luar negeri salah satu syarat utamanya adalah bahasa Inggris. Nah, itu. Pokoknya kalau bahasa Inggrisnya sudah bagus, yang lain-lain insya Allah bisa diikuti lah, disiapkan lah, bisa dipersiapkan. Kalau yang ke dalam negeri sendiri itu TOEFL gimana tuh? Kalau TOEFL sekarang sudah udah bisa, TOEFL untuk 500 lah. 500 itu untuk dalam negeri. Nah, kalau afirmasi itu 450 masih bisa. Oh, itu dari berkas ya. Nanti dari ada tes berkas. Lagi enggak sih? Enggak ada. Kalau sekarang kan gini prosesnya. Kita nilai apa itu penilaian berkas, dokumen-dokumen itu mulai dari ijazah kita, bukti-bukti sertifikat-sertifikat yang kita telah kita dapat rapot terus surat rekomendasi tadi esai dan lain-lain pokoknya itu semua sama TOEFL kemampuan bahasa Inggris baik dalam negeri itu harus ada dibuktikan terus setelah kita lolos nanti ada tahap kedua itu namanya tes psikologi secara online. Nah, kalau sekarang itu sudah ditempatkan langsung di beberapa kota. Kalau kemarin itu baru di Surabaya itu sudah ada di kota-kota besar. Jadi langsung kita nanti kayak hampir kayak tes CPNS. Oh, nah, gitu. Dan setelah itu baru masuk ke tahap terakhir yaitu wawancara leader apa grup LGD, leader group discuss sama essay on the spot. Oh gitu. Semoga bermanfaat ya informasinya. Siap. Dan berangkat bulan depan kan? Iya, Agustus ini. Lancar pokoknya. Amin, amin, kuliahnya. Amin. Nah itu tadi sekilas cerita dari teman kita masalah LPDP dan tips-tips yang diberikan mungkin bisa dipraktekkan agar teman-teman yang saat ini berburu beasiswa itu bisa mendapatkannya. Karena dapat beasiswa itu untung, ya kan? Ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar dan ada waktunya nanti akan dijawab oleh Mas Habibie ini. Terima kasih. See you next time.